Bersama tim kuasa hukumnya, Agus Darmanto, seorang warga Purworejo mendatangi Mapolres Klaten guna mengadukan lurah kabupaten Kecamatan Klaten Tengah bernama Hartini. Agus Darmanto yang merupakan adik kandung dari Udiono mengatakan jika ia melaporkan yang bersangkutan dikarenakan menandatangani surat keterangan waris atau SKW yang menyatakan Agus Yumianto adalah anak satu-satunya yang menjadi ahli waris dari Udiono. Faktanya adalah yang bersangkutan merupakan anak pertama dari pasangan Mujiono dan Parmi. Terlebih lagi Agus Yumianto tidak pernah diangkat sebagai anak adopsi atau anak angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Ya, kami dengan adanya SKW yang dibubuhi tanda tangan oleh Bu Lurah dan membenarkan dengan dasar yang tidak jelas, kami minta keadilan karena nantinya atau kemudian hari berpotensi akan merugikan di pihak keluarga saya. Sementara itu tim kuasa hukum Dwi Wahyu Prapto Wibowo mengharapkan keadilan terhadap kliennya. Siapapun yang nantinya diputuskan bersalah dalam kasus sengketa ahli waris ini bisa ditindak secara hukum. Yang pertama keadilan, yang kedua siapapun yang bersalah harus ditindak secara hukum, dalam hal ini hukum pidana. Karena jelas-jelas Ibu Hartini yang lurah kelurahan kabupaten telah membenarkan dan membubuhkan tanda tangannya yang intinya membenarkan Agus Yumianto selaku anak angkat adopsi berdasarkan penetapan pengadilan. Sementara penetapan pengadilan tersebut adalah bukan mengenai anak adopsi. Terkait adanya aduan tersebut, Lurah Kabupaten Hartini mengatakan jika aduan yang dilayangkan kepadanya sama sekali tidak benar. Pemerintah Kelurahan Kabupaten mengaku tidak pernah mengeluarkan SKW seperti yang dilaporkan Agus Darmanto. Hartini mengaku sudah mengerjakan tugasnya sesuai prosedur. Dirinya sudah mengecek sendiri terkait hubungan Agus Yumianto yang menjadi anak adopsi pasangan Jumiem dan Y. Udiono Digdo Prayitno. Ia mengaku siap jika nantinya harus memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Bahwa surat keterangan waris itu yang membuat ahli warisnya sendiri. Ahli warisnya sendiri. Dengan Bu Jumiem dan Pak Agus sudah membawa data yang komplit sesuai dengan apa yang ada di ajuan tersebut. Kami lurah dan disaksikan dua orang teman kami sebagai saksi. Saya cuma menyaksikan, disaksikan lurah kabupaten bahwa Bu Jumiem dan Pak Agus itu minta surat keterangan waris. Nanti cuma disaksikan, lurah sebagai disaksikan, dan lurah tidak membuat surat keterangan waris. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.